Waktu aku bermalam di pinggir sungai, aku lihat ada musang banyak di sini. Aku penasaran banget dengan musang ini. Kebun durian ini di pinggir sungai. Ini aku sudah bawa tali. Aku berencana pasang jebakan di sini. Talinya aku rakit dulu. Ini udah aku potong. Aku cari ranting kayu buat pengancingnya. Kayu kecilnya aku ikat. Aku cari kayu dulu buat pegasnya. Di sini kayunya lumayan banyak, tapi paling bagus tuh pakai jadi super. Kayu langsung aku runcingkan. Ini tanganku luka sedikit. Aku lanjut buat jeratnya. Ini aku potong bambu kecil-kecil. Untuk lokasi jeratnya aku pasang di sini. Jadi ini perkebunan kelapa dan durian. Ini bekas dimakan kurama. Maksudnya dimakan musang. Kemungkinan besar jeratnya aku pasang di sini. Aku sudah bawa 2 durian. Ini durian montong. Untuk gatekannya juga udah aku cari. Duriannya langsung aku buka. Ternyata rasanya enak banget. Durian ini bakal aku jadikan umpan. Sekarang kayunya aku tancapkan. Ini posisinya pas banget. Sekarang talinya aku pasang. Penggatak jeratnya udah aku pasang. Sebelum semuanya terpasang, aku coba dulu. Set, langsung kena genjutsu. Kayu satunya aku tancapkan lagi. Jadi untuk satu tempat aku pasang 2 jerat. Untuk di bagian sampingnya aku tutupi pakai bambu. Nah, ini jerat pertama. Ini lubang jerat kedua. Satu tempat ada 2 lubang. Untuk di dalamnya nanti aku isi durian. Nah, sekarang duriannya aku masukkan. Ini jeratnya maju kena, mundur kena. Satu jerat udah kepasang. Ini kayunya tinggal 2 lagi. Karena udah mau gelap, aku lihat perangkap ikanku dulu. Jadi aku pasangnya di sana. Nah, ini dia perangkap ikanku. Wah, perangkap ikanku udah goyang-goyang. Aku jadi gak sabar cepat-cepat turun. Di sini aku kaget banget. Aku kira dapat ikan besar. Ternyata aku dapat 2 biawak. Untuk bahasa kerennya nyambe. Sumpah, tadi aku kira ikan besar. Perangkapku sampai goyang-goyang gitu tadi. Ini aku baru login di Facebook. Selain dari akun ini berarti akun fake. Akun pencuri video. Tolong langsung di report aja. Contohnya akun Bang Tio itu. Dia selalu ngambil videoku. Gak ada kreatifnya sama sekali. Aku capek banget buat konten. Langsung di report aja. Ini biawaknya aku mau keluarkan dulu. Karena nanti perangkap ikannya aku pasang lagi. Aku lanjut pasang jerat yang lagi 2. Satu tempat aku pasang 2 jerat. Nah, ini tinggal diisi samping-sampingnya. Ini duriannya besar banget. Makan satu aja bisa kenyang. Umpan aku pakai durian montong. Hujan udah makin deras. Untung aja aku udah selesai pasang jerat. Pagi-pagi aku lihat jeratku yang kemarin aku pasang. Ini aku sudah di lokasinya. Wah, ternyata musang itu datang ke sini. Untuk umpannya sudah dihabiskan. Tapi kedua jeratku nggak ada terpental sama sekali. Pasti ini ada yang salah. Aku melihat jerat yang kedua. Ini umpannya cuma dimakan sedikit. Ternyata musang ini pintar. Itu air sungainya besar. Karena tadi malam hujannya deras banget. Ini perangkapku sampai nggak kelihatan sama sekali. Aku mau cek dulu perangkapku. Ini perangkapku ketimbun di pasir.
Tadi aku buat 2 perangkap, tapi untuk perangkap ini lubangnya cuma 1. Ini aku pakai jebak musang. Jadi logikanya gini, kemarin di perangkap ikanku aku dapat 2 biawak dan biawaknya itu enggak bisa lepas. Jadi aku berpikir, 2 biawak aja enggak lepas apalagi musang. Enggak ada salahnya juga mencoba. Mencoba bukan berarti gagal. Tidak mencoba sudah pasti gagal. Di dalam perangkap itu aku isi durian. Sekarang samping-sampingnya aku tutup dengan bambu. Aku tambahkan daun kering juga. Di bagian dalamnya aku isi daun coklat supaya jaringnya nggak kelihatan sama sekali. Untuk perangkap pertama sudah selesai. Jadi nanti musangnya lewat sini. Bagian atasnya bakal aku tutup dengan daun lagi. Nah, ini sudah jadi. Ini perangkap yang kedua. Untuk perangkap kedua sudah selesai aku pasang. Ini nanti tengah malam aku lihat. Aku mau lihat perangkap musangku. Ini sudah mau jam 12 malam. Aku sudah berada di kebun durian. Jadi ini perangkap pertama. Wah, itu ada buah manggis yang jatuh. Perangkap pertama dimakan. Itu baru dimakan setengah aja. Tapi kok bisa keluar? Lubangnya mau aku kecilkan dulu. Jadi ini tadi manggis yang jatuh. Langsung aku ambil dan aku buka. Wah, ini dalamnya mulus banget. Rasanya manis. Seperti kamu. Di perangkap kedua aku kaget. Karena pintunya aku lihat tertutup. Tapi kok itu umpannya masih ada. Wah, ternyata musang itu keluar dari sini. Tenaga musang kuat banget. Itu baru musang ekor 1. Kalau musang ekor 9 bisa-bisa perangkapku jadi rusak. Alias kena biju dama. Sementara lubangnya aku tutup dengan tali. Wah, air sungainya masih besar. Pagi-pagi aku mencek perangkap musangku. Ini udah hari ketiga aku berburu musang. Wah, persawahnya hijau banget. Ini perangkap pertama. Wah, umpannya habis. Ternyata pintunya dirusak. Itu kawatnya sampai bengkok. Tuh kan, pintunya hancur. Di pintu aku menemukan bulu musang. Ini pintunya aku perbaiki lagi. Aku mencek perangkap yang kedua. Ini umpannya masih ada. Mungkin musangnya udah takut masuk ke sini. Di perangkap ikan aku dapat 2 ikan aja. Ikannya aku lepas. Pagi-pagi paling enak minum air kelapa. Cerot. Seger banget. Itu ada burung elang di pohon besar. Aku tadi pulang ambil kandang ayam. Kandang ayam ini bakal aku jadikan perangkap. Aku udah cari jadi super. Cara jeratnya aku rubah. Kemungkinan besar 80% jerat ini berhasil. Udah berbagai cara aku pakai. Yang paling penting itu jangan menyerah. Aku baru login di Facebook. Selain dari akun ini berarti akun fake. Akun pencuri video. Langsung di report aja. Tali jeratnya aku isi bambu yang panjang. Sekarang bambunya aku cantolkan. Jadi begini bentuknya. Tali yang di depan tuh bakal didorong oleh musangnya. Nanti bagian sampingnya aku isi daun kelapa yang kering. Untuk model jeratnya hampir sama dengan yang pertama. Cuma ini beda bentuk aja. Jadi satu tempat 2 jerat. Di bagian tengahnya aku ikat durian. Wah, ini duriannya enak banget. Sekarang sampingnya aku tutup dengan daun kering. Ini sudah selesai. Aku mencari lokasi yang kedua. Yang kedua aku ikat di batang pohon pisang yang jatuh. Ini jeratnya udah selesai aku pasang. Kandang ayam aku modif sedikit. Nah, cara kerjanya gitu. Ini sudah selesai aku pasang. Nanti jam 11 atau jam 12 aku lihat. Wah, itu musangnya baru keluar. Waktu aku senter langsung kabur. Aku mau istirahat dulu di tenda. Musang itu jauh banget. Biar hangat aku buat api unggun dulu. Kebetulan tadi aku dapat burung. Aku niatnya melihat jam 12. Taunya aku ketiduran sampai pagi.
Ini satu jeratku udah terpental, satunya lagi masih utuh. Wah, ternyata itu umpannya dimakan. Ini sudah ada tanda-tanda dapat. Perangkap jaring kawatnya umpannya masih ada. Wah, ini jeratnya dua-duanya terpental. Sepertinya musang ini lincah banget. Mungkin punya jurus si Raisin. Di perangkap jaring yang kedua umpannya masih sama. Belum ada dimakan sama sekali. Di sini aku menemukan lubang yang besar. Tapi lubang itu gelap banget. Ini lubangnya aku senter. Wah, lubang itu dalam. Sedalam perasaanku ke kamu. Ini aku sudah bawa kandang ayamku lagi. Di kebun ini aku pasang dua perangkap kandang ayam. Tapi untuk kandang ayamnya udah aku modif. Ini aku modifnya seperti jebakan tikus. Kalau pintunya tertutup, besi ini bakal jatuh. Langsung melintang di pintu. Ini aku contohkan dulu. Kandangnya langsung tertutup. Besinya langsung terjatuh. Aku berencana pasang di sini. Di situ jerat pentalku. Posisi perangkapnya nanti begini. Ini udah hari keempat aku berburu. Durian langsung aku buka-buka dulu. Rasa durian ini enak banget. Untuk warnanya menggoda sekali. Satu durian aku cantolkan di besi. Nah, ini sudah jadi. Sisa duriannya aku pasang di belakang. Ini perangkapnya udah aku tempatkan. Semoga perangkapnya jitu ini berhasil. Bagian sampingnya aku tutup dengan daun. Nah, ini tinggal di bagian atasnya aku tutup. Perangkap sudah selesai aku pasang. Ini kafe khusus buat si musang. Ini jeratnya bakal aku pasang lagi. Durian aku simpan, karena yang kemarin umpannya habis. Ini aku pasang jerat di atas pohon. Buah duriannya aku simpan di ujung. Malam hari aku melihat jerat dan perangkapku. Perangkap yang pertama masih aman. Di perangkap yang kedua aku kaget. Itu pintunya sudah kututup. Aku langsung mendekat. Di sini aku kaget banget. Musangnya itu nggak ada di dalam. Padahal ini pintunya nggak bisa dibuka. Aku cari dulu kesalahan dari perangkap ini. Ternyata musang itu keluar dari pintu. Ini pintunya lupa aku ikat. Untuk jeratku udah terpental dua-duanya. Jadi pintu ini bisa naik turun. Tinggal didorong pintunya bakal naik sendiri. Ini besinya sampai bengkok-bengkok gitu. Mungkin tadi musangnya memberontak di dalam. Untuk pintu-pintunya udah aku ikat semua. Sekarang jeratnya aku pasang lagi. Di perangkap jaring kawat, kawatnya jebol lagi. Untuk umpan duriannya itu habis. Di dalam perangkap ini aku menemukan tikus, tapi tikus itu udah mati. Jerat kandang ayam yang pakai batu aku ambil aja. Ini aku berencana besok aku memodif. Pagi-pagi aku melihat semua perangkapku. Aku baru login di Facebook. Selain dari akun ini berarti akun fake. Banyak akun pencuri di Facebook. Langsung di report aja. Di sini aku kaget, daun kering di jeratku udah rata semua. Ternyata di sana ada satu musang yang terkena. Aku langsung lari. Keren bro, mantap. Kena satu bro. Akhirnya jeratku berhasil mendapatkan musang. Ini terkenanya di bagian perut. Wah, corak musang ini bagus banget. Aku langsung cari kayu caga. Di sini musangnya galak banget. Kalau kena gigitannya bahaya. Jadi aku harus hati-hati nangkapnya. Setelah berapa menit akhirnya aku dapat. Ini aku dapat musang yang betina. Untuk kakinya sementara aku ikat dulu. Untuk di bagian mulutnya juga. Setelah itu langsung aku masukkan ke kandang. Ini kandang yang tadi malam aku ambil. Baru berencana mau dimodif. Corak musang ini bagus banget. Ini tadi kata anakku patah, jadi besok harus diperbaiki.
Sumpah ini musangnya galak banget. Aku takutnya kena gigit. Ubi cakranya besar banget. Di hari kelima berhasil aku dapat. Ini musang Sulawesi, bisa juga disebut luwak, disebut rase juga bisa. Warnanya hampir mirip seperti macan tutul. Aku foto buat kenang-kenangan. Jadi ada satu perangkap yang belum aku ambil. Perangkap itu aku tinggal satu hari satu malam karena aku ke Palu ambil paketku. Ini pengirimannya dari Jawa. Ini merak biru India, jadi nggak dilindungi. Yang dilindungi itu merak hijau Jawa, asli Indonesia. Jadi malam ini aku mau ambil perangkapku yang lagi satu. Nah itu dia perangkapku. Di sini aku kaget, ternyata perangkapku berhasil mendapatkan musang lagi. Tapi ini ukuran musangnya lebih kecil. Kemungkinan besar ini udah kena dari kemarin. Waktu malamnya aku pergi ke Palu. Emang kalau sudah rezeki itu nggak kemana. Tapi hari ini ada kabar buruknya juga. Nanti aku ceritain kalau sudah sampai di rumah. Ini musangnya berontak banget. Untuk bau musangnya tuh nggak enak. Baunya lumayan menyengat. Ini aku dapat musang yang jantan. Di bagian pantatnya ada lato-latonya. Itu hidungnya sampai merah gitu. Ingin mencoba keluar tapi nggak bisa. Aku melihat jerat yang di atas pohon. Untuk jeratnya masih utuh. Tapi umpan duriannya udah habis. Mungkin musang itu bisa lompat. Kalau nggak salah aku lihat di sini ada 5 musang. Jadi begini contoh jerat di atas pohon. Ini kandangnya aku ikat dulu. Nanti takutnya di perjalanan jebol. Aku sudah sampai di rumah. Jadi musang yang betina itu berhasil kabur. Aku lupa dobel kandang ini. Ini jebolnya waktu aku pergi ke Palu. Aku cari di sekitaran rumahku nggak ada. Emang tenaga musang kuat banget. Yang baru aku dapat aku dobel kandangnya. Ini aku lagi kasih makan musang. Untuk makanannya aku kasih durian. Emang musang ini lahap banget makan durian. Hari ini aku kasih makan banyak-banyak. Ini ada isinya lagi satu. Bau musang lumayan menyengat. Ini sampai banyak lalat di sini. Aku sudah berada di kebun durian. Musang yang kemarin aku dapat aku bawa juga. Untuk kawat-kawatnya aku lepas dulu. Ini kandangnya aku kancing dengan kawat. Aku nangkap hewan ini aku mereview. Nge-review dari dekat. Langsung juga aku pegang. Yang pertama aku dapat belum sempat aku review karena aku buru-buru ambil paket di Palu. Sekarang musangnya aku lepas lagi. Semoga bisa berkembang biak dengan banyak. Karena jenis musang ini udah langka. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Itu musangnya mau kemana? Coba aku ikutin. Wah ternyata musang itu kehausan. Yah musang ini lupa aku kasih nama. Sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa mampir ke Instagramku. Aku upload setiap hari di sana. Aku juga udah login di Facebook. Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya. Nyam nyam nyam.